me, Mama Fraha. Kali ini aku akan memainkan sebuah game demo berjudul Sanri. BTW, ini game tentang dimana kita sedang berkemah di suatu tempat, lalu seperti biasa ada sesuatu yang sedang mengawasi dan mengejar. Woy, udah mulai aja coy. Woy, saya lagi pembukaan, udah mulai aja dia. Nggak ada new game atau apa gitu ya, langsung klik apa ini cutscene. Ya udah guys, oke, kalau begitu langsung saja kita lihat dulu cutscene-nya ya. Kita sepertinya seorang cowok tadi, soalnya dia kayak gitunya suara cowok guys. And kita sekarang ada di dalam tenda, sepertinya kita bangun malam-malam. Apakah kita terasa mau pipis apa gimana gitu bangun malam-malam? Anda ngapain bangun malam-malam woy? Kalau aku tenda gini udah aja tidur dalam tenda. Kalian pernah berkemah? Kalian kalau malam-malam gitu suka kebangun nggak? Atau kalian kalaupun kebangun ya udah dalam tenda aja, nggak bakal keluar-keluar? Kalau aku sih kayaknya tetap di dalam guys. Wah, animasi apinya bagus ya guys ya, asapnya juga, rumput-rumput bergoyangnya lucu guys. Oke, kita malam-malam kebangun dari tidur dari dalam tenda terus kita keluar. Oke, di depan ada mobil hijau kita dan ada api unggun, ada tiker-tikeran buat kayak camping-campingan gitu. Apa nih? Where are you, Akila? Akila? Oh, udah main nih. Wait a minute, kita bisa masuk lagi. Oh, langsung saja bisa crouch. Enggak guys, enggak bisa ya. Ini apa nih? Akila. Oh, kita berdua ceritanya campingnya. Akila. Tuh, ini bisa di-zoom. Oh, bisa nge-zoom, guys. Akila ni new rod. Oke. Okay. And ada yang bisa saya ambil lagi kah? Center. F2 flashlight. Oh, terlalu terang, bentar. Tap inventory ini apa? Enggak. Tap inventory. Wow. Anti psikotik. Oh. Oke, kita sedang mengidap obat. Sebentar, kita cowok. Berarti sekarang kita nyari Akila, cewek yang ada di foto itu ya. Oke. Okay. Langsung saja kita keluar. Kita kemana nih ceritanya? Sebentar, nyalain dulu tadi flashlight-nya. Excuse me. Wow, malam yang indah. Malam bulan purnama di bawah pohon cemara yang besar. And kita kemana ini, guys? Bisa jalan cepat? Oh, enggak. Bisa-bisa, guys. Tapi nggak bisa terlalu ini ya. Mentok ternyata batu-batu, deng. Oke, berarti nggak bisa terlalu explore ya guys ya, cuman jalanan ini doang. Ada dua jalan. Oke, yang sebelah kiri dulu maybe. Wah kok gede banget, padahal demo loh. Oh, ada air terjun. Oke, aku takut tersesat deh. Ini aku udah kemana aja ya? Oh, nggak, ini gini doang. Oke, kita langsung ke air terjun dulu. Bisa masuk nggak guys? Nggak bisa masuk air terjun guys. Halo, wow, air terjun indah banget ini ya, kita camping-campingannya. Ini ada topi. Apakah ini topinya si cewek itu, si Akila? Oke, okay. Mana itu tadi? Hello. Dan kita langsung saja pergi lagi dari sini. Tadi tuh ada belok. Kita belok dari sebelah, nah sini. Terus nanti itu kan sebelah sininya ada jalan kan. Nah ini dia nih, coba kalau kesini ada apa guys? Banyak banget ini jalannya coy. Aku nggak tahu ini kemana. Aku takut tersesat dah. aku sih nggak bakal ya guys ya. Nggak bakal keluar malam-malam kayak begini. Aku sih bakal tunggu besok pagi lagi aja. Soalnya daripada aku nggak tahu jalan dan aku bakal nyusahin orang lain kalau aku hilang di hutan gitu kan. Dan menyusahkan diri aku sendiri juga pastinya. Jadi lebih baik kalau aku sih bakal menunggu saja besok pagi ya. Apalagi kalau campingnya sendirian kayak gini. Kalau ada temannya mendingan lah ya. Oke, kita sudah explore yang sebelah kiri. Sekarang kita kesini berarti ya. Ada apakah di sebelah sini? Hutan cemara tinggi-tinggi sekali. Sedikit berkabut. Aduh, sebentar. Oh, kirain aku belum bisa jalan. Ternyata nyangkut doang guys. Oke. Ada apakah nih di sini? Jalannya menanjak. Oh, di sini bisa lewat tuh. Ini apa? Aku takut ini dah. Biasa ya, aku takut nyasar dah. Excuse me, please. Please. Ada apa di sini? Oh, jalan tembusan doang. Salah-salah saya berarti. Kalau begitu kita naik lagi ke mana tadi ini ya. Where? Oh ini.
Wait a minute. Which one? Which one? Oh, ini nih nih. Yeah. Aku enggak disesatkan setan ya, guys ya. Oh, ada sebuah pintu kayu. What is this? Ada sebuah pintu kayu. Kita bisa masuk lewat mana gitu enggak? Kayak ditutup-tutupin gitu. Ada apa di balik sana, guys? Sebentar, tadi kan kita harusnya bisa lewat sini nih. Bisa lewat sini. Apa, coy? Wait a minute, aku mau ngintip dari sebelah sini, bisa atau enggak? Oh, enggak bisa, guys. Ini cuma muter doang kan? Ini enggak bisa lewat sini, guys, tuh. Ada tebing-tebingnya. Enggak bisa. Berarti aduh, aku tersesat dah nih. Mana tadi tebing-tebing? Nah, ya sini. Terus mana tadi ya? Nah, ini. Kita tengok aja dari depannya, berarti tadi ada suara-suara gitu. Gak ada apa-apa sih. Ibu, ma, apa itu tadi yang lewat? Oke. Sudah aku bilang kan, jangan keliling-keliling sendiri. Apalagi malam-malam. Mamam kau ya, sudah aku bilang jangan-jangan gitu loh. Udah pulang-pulang-pulang, balik lo ke tenda lo. Ah, lo bener-bener. Udah pulang-pulang. Kok suaranya mulai menegangkan gini ya? Oke. Oh my god. Wah, aman. Oke, masih aman ya, guys ya. Di sini bisa interaksi sama mobil enggak sih? Oh, enggak. Enggak bisa. Enggak bisa, guys, ternyata. Oke, okay, and then bentar, ada barang yang ketinggalan lagi gak sih? Harusnya enggak ya? Udah sih. Sip, terus kita harus kemana lagi? Ini kenapa suara jadi begini sih? Kok jadi serem sih suaranya? Tolong. Disini tadi udah belum? Oh, ini mah cuma jalan buntu. Ini cuma jalan buntu, bentar. Berarti yang ini sampai depan tuh nanti kan ada belok ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau ke sini nanti ada air terjun kan? Mana tuh? Oh my god. Who is that? Apakah itu Akila? Akila, is that you? It looks like a girl. Jacket. I start having too many hallucination again. I need to take my anti psychotic. Oh, oke, okay, aku minum obat. Gimana caranya minum obat? Oke, okay, diklik. Oke. Okay. Wah, berbahaya sekali ya ini cowok ya. Udah mah dia mengidap penyakit apa tahu? Ini penyakit halusinasi. Jalan-jalan di hutan sendirian. Oh, what is that? Why the fire is so big? Kenapa apinya gede banget? Tolong. What's going on? Hey! Tendaku. Oh no. Kenapa kebakaran, Hel? Terus aku harus gimana dong? Ini gak bisa maju lagi ke sana, guys. Gak bisa, guys. Ya. Oh, kebakaran. Aku harus kemana? Woi, apakah kamu yang membakar tendaku, ha? Tapi sebenarnya aku gak mau ngejar juga sih. Aku takut diapa-apain gitu loh. Lah, mana itu tadi? Makhluk. Bentar. Jadi tenda aku. Lah, batu itu ya. Masih kebakaran. Aku takutnya ternyata tendanya halusinasi, tapi kayaknya enggak ya. Kan kita tadi udah minum obat halusinasi ya. Terus kita harus kemana dong? Satu-satunya kita cuma ke iya, mobilnya juga enggak ada ya tadi ya. Apa mobilnya udah kebakaran juga? Enggak tahu. Is that cahaya? Oh no. That's our car. What? Woi, itu mobil kita, woi. Woi. Apakah ada sesuatu di dalamnya? Woi. Ah, gimana dong? Kok harus kabur dari sini nih? Gimana caranya kita ngambil mobil kita ya? Kosong sih, enggak, guys. Perasaan aku doang. Kok harus apa sekarang nih? Harus cari apa?
supaya bisa ambil mobil kita. Ke tenda tadi udah kebakaran ya. Kemana lagi kita, guys? Hah, ini tembusan air terjun. Ada yang bisa diinteraksi kah? Enggak sih, enggak ada. Enggak ya, enggak ada. And where should I go now? Wah, ini aku kalau udah mas sendiri kayak begini aku sih panik, guys. Eh, sebentar, kok ada yang aneh? Kok apinya kecil dan mobil aku ada di situ? My God, aku tadi. I think I'm losing my mind. What? What? It's okay. Everything it's okay. Wait. Pertama aku udah halusinasi cewek, terus aku minum obat. Lalu tenda aku kebakaran. Aku pikir itu adalah real. Ternyata enggak, guys. Ternyata masih halusinasi tenda kebakaran itu ya. Lolo. It's okay. Everything it's okay. Hey. Ini apa? Tadi nggak ada loh. Bentar. Check to use Polaroid. Hah? Oh, 5 kali take. Oh, oke. Okay. Terus gimana nih? Eh! Is that Aquila? Hah? Sebentar. Ini gimana? Oh. Oh my god. Oke, okay. Terus gimana caranya nih? Add to album. Ya udah, iya, oke. Okay. Lah. Ada barang-barang loh, guys. Sebentar. Oke. Okay. Siapa, guys? Oh, ini radio. Ini bisa diambil nggak? Bisa, oh my god. Aduh. Wah, ini pasti halusinasi juga ini. Terus aku harus kemana sekarang? Kenapa menyeramkan sekali, woy? Udah mas sendirian di hutan. Ini kok kayak, iya lupa aku nggak nyalain flashlight. Tensen supaya gelap banget ya. Nama sendiri di hutan. Terus halusinasi. Kok bercahaya lagi? Bukannya mobil aku ada di sono? Loh. Hah? Gimana sih? Mobil aku ada di sana kan tadi. Aduh, aku enggak bisa ngebedain mana yang realita, mana yang halusinasi, woi. Wait a minute. Gimana kalau kita foto? Oh my god. Maaf guys, maaf aku berkata kasar. Aku ditabrak sama mobil aku sendiri. Hah? Bentar. Zoom. Hey. Apaan lo? Sebentar. Terus aku cek ini dulu. Harusnya mobil aku Nggak usah ngecek sana kali ya. Soalnya aku nggak tahu mana yang asli, mana yang palsu, guys. And ini apa? Wow, itu ke bawah apa itu? Jurang. Oke, okay, ada jurang. Jembatan yang sudah lapuk. Dan aku lewatin dong. Kalau aku sih nggak bakal, guys, ya datang ke sini. Aku nggak akan merelakan apa ya. Ya itulah, aku gak mau menyia-nyiakan nyawa aku melihat-lihat kesini, guys. Oh my god, apa itu? Apa? Ini dia kaki, oh my god. Itu makhluk apa? No. Ini masih cutscene, guys. Aku gak gerakin. Oh no, kabur. No. Kabur. Oh enggak, gak bisa, guys. Gak bisa, ini masih cutscene. Aku nggak bisa bergerak.
Oke, ternyata demo Sanri sudah selesai sampai di situ, guys. Wow, lumayan menarik ya. Jadi ceritanya tentang kita lagi kemah di hutan. Tetapi permasalahannya adalah kita sering berhalusinasi dan kita tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang halusinasi. Itu sangat membingungkan ya, guys ya. Sepertinya lumayan seru. Gimana menurut kalian? Apakah nanti kalau full release-nya udah muncul kita akan mainin atau enggak? Menurut kalian gimana, guys? Oke, guys. Kalau begitu, sampai di sini dulu game demo Sanri dari aku. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. And see you next video. Bye-bye.